tidak mungkin kita berkumpul bersama-sama seperti ini. Apalagi mendatangkan narasumber kita, Pak Bayu dan kawan-kawan itu. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman yang baik dalam bidang jurnalisme. Dan kita mengharapkan bahwa melalui workshop pada hari ini, saudara-saudara bisa dibekali oleh pengetahuan yang baik tentang bagaimana dunia jurnalisme itu. Salam dari Pak Kurek 3 yang tadinya ingin betul ketemu sama Rosi karena dia fans beratnya Rosi. Saya ingin sekali bisa ketemu dengan teman-teman di waktu yang lebih baik, di waktu yang lebih panjang. Percayalah hati saya bersama teman-teman di sana. Salam sayang saya, salam cinta saya untuk teman-teman Universitas Nusa Cendana. Kenapa ada workshop ini pada hari ini? Agar teman-teman tahu bahwa menjadi seorang jurnalis televisi itu tidak bekerja sendirian, tidak terkenal sendirian, tapi dikenal bersama-sama. Menjadi seorang presenter TV memang muncul sendirian. Itu yang membuat kita lebih dikenal. Tetapi di belakang itu ada tanggung jawab dan beban yang luar biasa. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang ingin menjadi presenter televisi, ingin menjadi reporter televisi, belajar yang banyak, baca, perkuat ilmu pengetahuan, karena di bahu presenter, di wajah presenter televisi itu ada wajah pengetahuan, sehingga kita benarnya mengemban tugas mulia, mewartakan kata baik, mewartakan informasi dan peristiwa dengan benar kepada publik. Ini adalah orang yang salah satu elemen penting ketika teman-teman ingin hadir di pemberitaan televisi. Nah, kalau kita menjadi reporter TV, dia mencari berita, juga mencari gambarnya bersama kameramen. No picture, no news. Tidak ada gambar, tak ada berita. Pernah dengar ya? Sebagus apapun sebuah dongeng atau berita yang kita dapat, tapi kalau nggak ada gambarnya, gak bisa televisi. Berita TV atau dongeng yang mau kita buat itu gak perlu panjang-panjang, singkat dan padat saja. Sesederhana apapun sebuah peristiwa, itu bisa jadi menarik dengan ide si reporter. Jadi kalau teman-teman ini mau jadi reporter TV, saya bilang harus mampu stand up atau bisa muncul di depan kamera. Mulai kapan latihannya? Sekarang. Bicaralah banyak-banyak di depan publik. Tingkatkan rasa percaya diri untuk bicara di depan publik. Itulah yang sama kita gunakan di depan kamera. Mau jadi reporter atau mau jadi presenter nanti seperti Rosiana Silalahi di dalam studio, public speaking itu yang akan membangun karakter kalian. Terutama untuk Mas Gunawan, untuk kamera. Reporter televisi, menurut saya itu pekerjaannya lebih relatif lebih mudah daripada reporter yang lain, karena dia dibantu oleh gambar. Gitu. Jadi dia nggak perlu lagi membuatnya atau pemirsanya berpikir atau berimajinasi, tapi langsung nonton. Ada di Aula CTR Undana Kupang, di mana di tempat ini diselenggarakan workshop pelatihan reporter televisi bersama dengan narasumber dari SCTV, yakni Bapak. Jujur ini sangat bermanfaat bagi kami, semakin bagus untuk membuat kegiatan-kegiatan positif, mengembangkan kreativitas mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bukan cuma belajar secara akademik, tapi punya potensi-potensi yang sangat luar biasa untuk mereka bisa pakai ke depan sebagai modal di lapangan pekerjaan. Saya berharap teman-teman di Kupang ini melihat semangatnya, harus ada yang menjadi reporter atau presenter televisi beberapa tahun ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, juga memberikan motivasi atau semangat tambahan untuk mereka mengejar cita-cita.